Ohayo. Halo guys, kembali lagi di channel Artaman. Jadi hari ini Ani mau merating hasil remake-an Nezuko dari kalian lagi. Kalian yang nonton jangan suka di skip-skip ya, nanti jadi gak tahu kalau hasil remake-annya sendiri itu udah aku rating dan jadi nagi-nagi aku terus, padahal itu udah aku rating ya. Jadi kalian jangan di skip videonya biar tahu tuh punya kalian udah aku rating apa belum. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang pertama itu dari Karima Official. Ini menurutku Nezuko-nya udah cantik banget ya, tapi ini menurutku rambutnya kurang cocok ya, karena Nezuko itu sedikit gelombang, tapi ini udah sedikit mirip ya, dan hampir juga. Dan ini juga bajunya tuh kurang ya, menurutku ada yang kurang gitu, tapi ini udah bagus ya, udah cocok. Jadi aku nilai 8/10. Selanjutnya yang kedua dari It's Violeta. Ini Nezuko-nya cantik banget ya, dan juga ini dari atas sampai bawah itu item-item Nezuko-nya itu mirip semua guys, kayak yang di anime. Jadi aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang ketiga dari Onlina. Ini sebenarnya Nezuko-nya udah cantik banget ya, tapi menurutku ada yang aneh di bagian rambut. Nah, di bagian sini rambutnya itu potongnya pendek, tapi di back hair dia itu rambutnya panjang dan curly. Jadi kayak beda banget sama yang di anime. Dan juga itu warna rambutnya agak sedikit beda gitu ya yang dari anime. Oke, jadi aku ini nilai 8/10. Dan juga kayak ada yang kurang gitu. Oke, selanjutnya yang keempat. Ini Nezuko-nya lucu banget guys, dan juga ini itemnya mirip-mirip. Apalagi dia ini posenya juga keren ya guys, beda dari yang lain tuh. Nezuko-nya yaitu kayak mau nendang bola gitu guys, baru tahu aku kalau Nezuko ini pemain bola. Oke, ini aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang keenam dari Itsukiranasan. Oke, jadi ini Nezuko-nya udah cantik banget ya, tapi sejak kapan ya Nezuko rambutnya lurus? Dan juga ini menurutku warnanya terlalu pastel gitu ya, jadi nggak mirip sama anime aslinya. Tapi ini udah cantik kok, jadi aku nilai 8/10. Selanjutnya yang ke-7 dari Via. Ini Nezuko-nya udah cantik banget ya, dan juga ini item-itemnya juga udah mirip. Pokoknya ini udah oke lah ya, jadi aku nilai 9/10. Selanjutnya yang ke-8. Ini Nezuko-nya udah cantik banget ya, dan ini juga beda bajunya menurutku dari yang lain. Ini pakai gacamot atau diedit sendiri ya BTW. Tapi ini Nezuko-nya udah cantik, jadi aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang ke-9. Ini Nezuko-nya udah cantik banget ya, dan ini rambutnya menurutku kurang gelombang ya, karena rambutnya Nezuko rada gelombang itu. Dan ini juga dia walaupun nggak ada item bambu di mulutnya, dia juga kreatif guys, jadi bisa pakai item masker dibuat akal bambu gitu guys. Jadi kalau nggak ada itemnya bisa dibuat kreatif mungkin gitu ya, dari masker atau item apa gitu. Jadi ini bagus, jadi aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, Nezuko-nya udah cantik banget ya, dan dia juga walaupun nggak pakai gacamot, tapi dia bisa bikin bambu dari masker, tambahin item-item sesuatu gitu lah guys. Pokoknya ini kreatif, jadi aku nilai 9/10. Oke, jadi segitu aja guys untuk merating remake-an Nezuko dari kalian untuk hari ini. Segitu aja ya, bye-bye.